berusaha berbicara dengan baik kepada Anda, Anda juga harus kooperatif kepada saya. Nah, apa begini sih? Ini repot. Surat apa yang harus saya tanda tangan? Kamu harus menjawab jujur. Ingat, seorang komedian dari Tibet, Alexander Kocak berkata. Alexander Kocak. Alexander Kocak. Lakukanlah jawaban. Kok kenapa sih ada di sini? Kok kenapa sih ada di sini? Di pembicaraan apa? Iya, iya, kenapa mesti ada kita gitu? Kocak. Kamu mesti baca tuh bukunya. Ada baiknya di print dulu, Pak, surat perjanjiannya, Pak. Ini tinggal satu lembar lagi yang belum yang harus di print. Man, tolong printin, Man. Satu lembar lagi harus di print dulu. Enter. Satu lembar aja, gak usah banyak-banyak, yang penting dari tantangan Mas Vicky. Wen, kamu lupa ya, Wen ya? Kamu pernah cerita sama aku loh, ada quotes dari Masinis Ngantuk waktu itu. Nah, Masinis dari, Ngantuk. Dari Rusia. Enter. Kalau nembak yang bener dong. Bahasa yang gua paham. Mandarin gua masih bisa ini ya. Gua masih bisa coba. Lu Rusia tiba-tiba lu. Hah? Lu namanya gak mancing, lu kebunuh gua. Kirain ya Cina masih bisa, India masih bisa. Yaudah, coba lagi. Rusia tiba-tiba. Aneh banget di orang. Print, enter. Cengit-nyit, lu. Bagus tuh. Pinternya bagus. Boleh kesel dong. Enggak, emang mesinnya. Oh, mesin tuh. Jadi saya kalau udah tanda tangan surat ini, saya bisa... Ya, surat pernyataan aja. Ini ya. Karena Anda masih pake di dalam pulpen dong, dan masa spidol sih. Aduh, ilang. Kalau kecil ya ketahuan, tanda tangan siapa. Kalau gede kan kelihatan. Lagian pakai kayak ngeresmin warga desa. Siapa? Kan ada namanya. Ini mau tanda tangan surat, bukan prasasti. Jadi kalau saya udah menandatangani surat ini, ya. Berarti saya terlepas dari persoalan hukum ini. Iya. Ya. Ini keterangan saja. Ketidaktahuan Anda. Mengusikan game tersebut. Tapi karena jangan diulangi di lagi ya. Jangan diulangi lagi. Pergantian pemain loh. Oke. 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 Nih Pak. Oke. Ya, nah, tolong jangan diulangi ya Mas ya. Tolong terima endorse. Saya enggak tahu, Pak. Cek dulu. Ini udah ditantangan, udah resmi ya berarti. Tolong lanjutnya divaksin dulu.